Yap, kembali bersama kami di Didik TV KPM dan ini adalah kemahiran sukan pingpong. Kita masih teruskan dan kita masih bersama dengan Cikgu Teo. Cikgu, kali ini apa yang akan kita belajar, Cikgu? Baik. Pada segmen ini saya akan memperkenalkan sedikit peraturan semasa membuat servis, okey? Sebab saya nampak banyak pelajar-pelajar, murid-murid bila dibuat servis cara yang salah. Sayang sebab dia telah diberikan mata secara percuma kepada pihak lawan dalam satu perlawanan. Okey. Maka simple saja. Pertama, beberapa perkara. Okey. Peraturan yang pertama kita tengok tu. Bola kena letak di atas tapak tangan. Okey. Ini dipanggil free hand. Kenapa free hand? Sebab tangan ini tidak memegang raket. Yang sebelah ada tangan kanan saya. Yeah. Tangan kiri saya free. Lepas tu, dia mesti letak di atas permukaan meja. Saya tak boleh sorok-sorok di bawah. Tak boleh. Okey. Dan di belakang garisan putih. Okey. 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 Boleh baca? Boleh. Baik. Kalau saya letak sini, okey tak? Okey, cikgu. Okey, sebab dia di belakang. Yeah. Bagus. Okey. Baik, sambung. Lepas tu kita nak melambung. Pernah nampak tak pemain yang melambung tinggi macam ni? Pernah, cikgu. Ada lambung pendek boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh. Sebenarnya tak boleh. Okay. Dia kena sekurang-kurang dia 16 cm. Okey. Saya cuba. Okey. Cukup? Cukup. Yeah. Cukup? Cukup 16 ya. Okey. Okey. Bila saya melambung, saya kena melambung secara menegak tu. Hampir menegak. Kalau saya melambung balik macam ni, tak boleh. Itu pun batal. Itu pun dibatalkan. Okey. Dibatalkan. Baik. Seterusnya, saya free hand ini, selepas saya melambung, tangan ini saya kena turunkan. Sebab saya nak memberikan pihak lawan saya nampak bola sentuh kepada raket. Kalau saya gunakan tangan kanan, saya berdiri di sini, saya buat servis di sini. Atau servis di sini. Jangan sini. Sebab dia tak boleh cover bahagian sini. Okey? Yeah. Dah bersedia? Yeah, okay. Boleh, cikgu. Saya buat satu servis. Boleh. You dah top spin ke nak bottom spin? Bagi saya top spin. Cikgu. Top spin dulu. Okey. Simple. Dah lambung. Eh! Bagus. Wah. Saya tak sangka. Saya pun belajar daripada receiving tadi, cikgu. Okey. Baik. Sekarang saya cuba dengan bottom spin. Bagus. Okey. Baik. Sekarang Hanif nak cuba. Okey. Cikgu. Saya dalam keadaan bersedia menerima. Dan kita bersedia. Lambungkan. Ya. Bagus. Okey. Bagus. 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 Okey. Takut, saya okay. Takut. Baik. Bab tu belum belajar, bab tu belum belajar. Okey, cikgu, kita dah belajar berkenaan dengan cara untuk melakukan servis, peraturannya juga. Dan kita dah berada di penghujung. Mungkin sedikit, cikgu, rumusan berkaitan dengan topik pembelajaran pingpong kita pada kali ini. Ya, terima kasih. Hari ini kita telah mempelajari sedikit pengetahuan tentang pingpong. Raket, bola, okey, meja. Meja itu berapa panjang, berapa lebar sebenarnya? 152 cm. Ya. Okey. Lebih kurang dalam 5 kaki, yang panjang dia dalam 9 kaki. Okey, ataupun 274 cm. Ketinggian 76. Baik. Maksud tentang getah. Getah dia, warna dia, raket dia. Ya. Dan yang penting hari ini saya telah memperkenalkan cara buat servis. Ya. Iaitu servis top spin, back spin ya. Dan juga servis yang panjang dan servis yang pendek. Betul. Tapi saya nak ingatkan semua pelajar, semua kemahiran itu nampak dia senang. Tapi kena banyak berlatih. Betul. Saya rasa kalau kamu rajin berlatih, kamu boleh menjadi seorang pemain yang sangat bagus. Ya. Yeah. Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak ucapkan kepada Cikgu Teo dan saya percaya pastinya dengan topik pelajaran pada kali ini untuk kemahiran sukan pingpong, banyak yang kita akan pelajari. Okey, dan selepas ni Cikgu Teo akan terus bersama dengan kita untuk mengajarkan lebih banyak lagi teknik dan juga kemahiran asas sukan pingpong. Okey, cikgu. Kita akan habiskan tapi saya nak berlawan dengan cikgu. Boleh. Untuk kemahiran sukan saya bersedia TV KPM. Jom, cikgu. Dah.